Ya, assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita tidak memancing ya. Pagi ini saya dengan Pak Ngah saya mau memantau jaring yang dipasang kemarin sore hari. Mudah-mudahan ada hasilnya. Wah, jebol teman-teman. Waduh, berang-berang kok. Nakal berang-berangnya. Bagus pada lokasi sini. Potensi ikanan. Teman-teman kita ambil lagi ya. Ada teman-teman, alhamdulillah. Satu ikan. Oke. Teman-teman dapat satu ikan. Tuh, airnya belum surut. Baru satu ikannya. Airnya masih dalam teman-teman. Tidak kelihatan. Ini berapa ikan kemarin ya? Pikir teman-teman dong. Pak Ngah saya turun lagi teman-teman, ngecek kalau ada turun, kalau enggak tinggal dulu. Mudah-mudahan ada teman-teman. Tak ada. Wadah. Itu yang sebelah. Aduh banyak lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak langsung angkat dua. Lah turun nih terpaksa. Wah, pagi-pagi udah. Mandinya bukan mandi di WC teman-teman, mandinya di sungai, sungai kecil. Ini perjuangan cari ikan. Wah, ada baung kayaknya teman-teman. Allahu Akbar, banyak ya Allah. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah teman-teman. Allah ya Rabbi. Nah ini. Ini teman-teman, ini satu keluarga teman-teman. Tuh, nah, ini nggak saya biasanya yang ngambil. Kalau banyak gini, teman-teman. Nih jumbo teman-teman. Kirain saya tadi baung, karena bukan. Harapannya baung. Tahu-taunya ikan palem. Alhamdulillah teman-teman. Oh ya Allah. Pak Ngah. Tak mancing enggak tuh dapat yang besar nih. Rezeki di pagi hari. Hari ini. Hari terbit.
goreng enak ya kan. Kalau nggak ada isin, jangan lagi ya. Mau. Ya, sip juga. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi untuk mengecek atau meninjau jaring berikutnya. Teman-teman, tuh airnya. Airnya perlahan surut. Isin teman-teman. Di dalam ada atau tidak ya? Zong teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah. Ada ikan 3, ularnya juga 3 teman-teman tuh. Lihat teman-teman. Pak Ngah saya senang sekali ularnya dapat 3. Itu masing-masing mendekati ikannya loh. Tuh, lihat. Tuh, satu ngincer satu. Allah ya Rabbi. Ada. Ini teman-teman. Ularnya makan ikan teman-teman. Ikannya diambil ularnya. Wah teman-teman. Makan ikan. Ya teman-teman. Tuh teman-teman. Dia makan ikan teman-teman. Kelaparan. Kita lagi ikan masuk lah. Malah penanya. Oh. Ya, teman-teman, ikannya sudah jelek, jadi dibuang. Ini kan ikannya. Dia lapar sampai bergulat dia nih. Ini ikan kepras, teman-teman. Jadi serupa tapi tak sama dengan ikan palem. Tuh, ikan kepras. Ularnya sampai tertidur teman-teman, tertidur di jaring. Sampai rusak teman-teman. Itu teman-teman ularnya. Bukan tabak. Saya tengok. Kalau tabak lah. Saya tengok. Tabaknya. Oke teman-teman. Ini anak ular sanca ya. Sanca semua teman-teman. Maaf ya nyangkut di jaring. Waduh. Ini ular sanca ya teman-teman. Dapat 2 teman-teman. Kepras. Jauh teman-teman, saya nggak bisa ngambil. Teman-teman yang itu ada 3. Tuh. Ada tompel di bagian ekornya. Ini keluarga ikan palem senang sekali masuk ke jaring. Lepas ikannya lah. Oh. Dia kan ada dua-duanya.
ikan. Ternyata ada ikan tanah. Kalau nggak salah orang luar nyebutnya ikan wader. Di Sumatera banyak. Selesai. Ikan wader kalau nggak salah. Nah ini ikan kepras. Oke. Okay. Teman-teman cek jaring selanjutnya. Apakah ada? Zong. 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 Oke teman-teman di sini zong. Benar. Orang lagi asal berak orang tahu. Aau. Oke teman-teman isi ini hasilnya ya. Kita mantau jaring. Banyaknya keluarga ikan palem. Ini ya ikan palem ya. Ada tompelnya. Oke teman-teman. Ketemu di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.